Jangan hanya kerja, kerja, kerja. Harus punya gagasan. Jadi kami kadang-kadang bilang spesialisasi kita ini mengecewakan. Mengecewakan orang yang pesimis. Terlalu. Kita turunkan secara gerak cepat kolaborasi dan partisipatif kolaboratif. Kita nggak mau korban perasaan. Polisi telah menyiapkan pengamanan saat sidang pemeriksaan peninjauan kembali atas terpidana Basuki Cahayapurnama atau Ahok yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sidang yang akan digelar Senin besok akan mendapatkan penjagaan polisi menyusul kabar akan adanya unjuk rasa di sekitar gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono menyatakan polisi telah menyiapkan pengamanan untuk menjaga kelancaran sidang ini. Jumlah petugas yang dikerahkan menurut Ahok akan menyesuaikan dengan peserta unjuk rasa yang kemungkinan akan datang ke gedung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Mikir. Kemudian ya tentunya bahwa ini adalah sidang ya, sidang yang akan dilakukan besok, kita menjadi perhatian dari pihak kepolisian. Artinya pihak kepolisian tetap memberikan pengamanan. Kita nanti akan membuat rencana pengamanan dan kita nanti akan melihat ya, kita akan melihat, mencari kira-kira apakah ada masa yang akan datang ya. Bisa ada masa yang akan datang berapa, kita akan sesuaikan. Nah, ini jumlah personil yang kita siapkan dengan jumlah masa yang kita sesuaikan. Ada pengamanan khusus? Ya tentunya semuanya ya, semua kegiatan tetap sesuai dengan SOP yang ada. Mikir. Hanya posisi siaga. Jadi siaga. Ya, bocor. Ya, bocor. Terlalu. Malu kita. Malu.